kita masuk ke gerbang logika ya. Seperti yang kita mulai pengantar kemarin, gerbang logika itu dasar dari digital ya, dan digital. Karena ada tiga gerbang dasar nanti yang mempunyai outputnya hanya dua kemungkinan. Nah, ini sudah dimulai kemarin ya, soal baik atau buruk sebenarnya. Apanya namanya berupa narasi. Nanti di gerbang logika itu akan dijadikan hal baru bagi Jaspul ya. Yang berbeda, ada yang berbeda ya, tidak semuanya berbeda ya. Ada yang berbeda dibandingkan aljabar, apa namanya, bilangan desimal ya. Nah, di sini dia hanya dua saja kemungkinannya. Ya, kan desimal itu ada 10 kemungkinan ya, yang banyak. Apalagi kalau dia yang pecahan itu nggak ada batas. Nah, nanti dia bisa menyimpul, apa, menyimbolkan huruf atau gambar atau kata nanti. Nah, karena dia hanya dua kemungkinan, sehingga dia mempunyai lebih sederhana dan kecepatan serta kepercayaannya. Ya, tapi persamaan-persamaan Jaspul itu belum ada pengaruhnya waktu itu ya. Sampai matematika saja. Terus satu buat kemudian ini Claude Eshannon menerapkan aljabar Moulin ini. Sehingga nanti di pemrograman komputer ada yang namanya bilang Moulin. Ya. Sehingga hanya dua kemungkinan. True or false, ya. Benar atau salah. Ya. Artinya nanti yang mau menerapkan. Karena dia adalah piranti seperti saklar. Nanti kita lihat tuh terbangnya dasarnya nanti. Sehingga nanti waktu ini dia disebut dengan Bapak Teori Informasi dan Kriptografi atau Penyandian. Tiba ini kita akan mengenal bilangan gerbang dasar serta teorema de Morgan dan persamaan-persamaan Boolean yang nanti ada yang sama dengan aljabar biasa, ada yang tidak sama karena dia bilang dasarnya berbeda ya, digital ya. Ini dia nanti kita gunakan simulasi untuknya. Dia mirip dengan dioda untuk OR itu arah maju ya, dioda yang paralel ya. Nah, kita lihat langsung aplikasinya ke simulasi ya. Supaya lebih cepat. Jadi dia nggak lagi di dioda, di dasar elektronika, dioda itu jika anodanya lebih besar dari katoda, gitu ya. Bentar. Nah, misalnya ada stabil yang ada dioda-nya ya. Tetap ini ya. Supaya lebih enggak dioda. Ini kita ambil yang pertama dulu, OR dua input. Waktu minimal dia dua ya. Seperti dua dioda ya, arah maju, outputnya di ini 5 volt sini ya, arah maju dia. Volt, kemudian outputnya ini. Nah, inilah gerbangnya nanti. Ini simbol, ini menggunakan IC. Jadi kita bahas satu-satu. Ini dulu. Kalau dioda, arah maju, ya. Jika tegangan anodanya lebih rendah dari katoda, kalau sini 0,7 ya. 0,6 sampai 0,7. Ini 0, jadi tidak akan ada tegangan output. Jika ada salah satunya, A yang umpamanya 1, pasti sini 5 volt ya, dia bukannya 1. Atau tegangannya nih, sampai 5 volt ya, karena ada R dari dioda dan R. Jadi dia di atas 2 volt itu logika 1. Ya. Nah, kemudian jika yang B-nya, A-nya 0, B-nya, tadi 0-0 pertama ya, 0 ya, B-nya 1 juga. Atau A dan B-nya satu. Nah, ini diodanya, ini dengan gerbangnya dan IC-nya. Nah, IC bentuknya seperti ini. Kalau datasheet-nya nih ya, nanti datasheet-nya kita lihatin sebentar nanti datasheet satu ya. Datasheet dia mau OR atau mau AND atau mau nol atau gerbang lain, dia di datasheet-nya itu bentuknya sama IC-nya. Kita lihat ini yang orangnya kita ambil kan 7432 ya. Nanti kita lihat. 7432 itu makanya kita tidak akan apa namanya tidak bisa melihat
isinya kalau data SIP-nya nggak ada. Karena kakinya sama, bisa sama-sama 14, bisa sama-sama 8, gitu ya. Ini dia kalau di simulasi disebutnya kaki 1, 2, 3. Kalau ininya di data SIP-nya nanti, dia digambarkan. Terbang or, seperti or, ya, walaupun nggak semua nanti ya. N, seperti N, seperti A. Salah satu aja ya, contohnya ya. Ini ya, sebentar ya. Ya, agak bagusan dikit. Nah, ini saya share dulu. Ini yang ini tadi ya, yang apa namanya? Tadi ya kan dia gambar simbol seperti ini ya, ini simbol satu di dalam ini ada empat ini. Nah di sini dia digambarkan dengan nomor urut. Nah kalau di data sheet aslinya dia seperti ini nanti. Jadi kalau IC-nya kita lihat dia sama nanti ya, sama bentuknya. Nah bentuknya seperti ini nih. Ini ya, ini ada coakannya di sini atau titik gitu ya, itu menunjukkan kalau kita berdirikan dia sebelah kiri kaki satu ini ya. 1 sampai 7 baru 8 14 rakyat. Ngiling ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya 14 ya. Sampingnya 8 9 10 sampai 14. Kalau yang 16 nanti juga 8 sampai sini 9 sampai 16. Itu waktunya ini. Ya. Nah, isinya seperti ini. Jadi inputnya kaki 1 ya. Nanti outputnya kaki 3. Yang ini 1 2 inputnya kaki 3. Ini 4 5 boleh kita gunakan salah satu. Yang tadi itu diambil salah satu. Kalau yang ini kita 9, 10, 10, 9, 8 outputnya. Kalau ini kan urut ya. 1, 2, 3. Kalau ini enggak. Yang kecilnya output. 9, 8 input. Yang di atas 8 ya. Kalau 4, 5, 6 ini sama. Nah, seperti ini dibentuknya. Ini seperti ini nih. Nah, kita kan nggak tahu mana kaki. Baru dilihat data sheet-nya. Di sini ada kodenya nanti ya. OR 7, oh, pakai RS atau pakai A. Tenang ya. 7, 4, 3, 2. OR. Ini dia. Nah, kalau gini kan semuanya kita nggak tahu, hanya kodenya aja di sini. Nah, nanti untuk IC lain itu dia berbeda lagi. Nah, ini data sheet. Ini dia. Data sheet-nya. Itu tadi. Nah, ini di ininya. Nah, ini simbolnya. Nih. Jadi ini tuh ada empat di sini ya tadi ya. Satu, dua, tiga. Kalau di sini dia dilambangkan dengan ini ya. 1A, 1B, 1Y. Berarti yang tadi, kaki 1, kaki 2, kaki 3 output. Kaki 4, kaki 5, kaki 6 output. Kaki 8 output di sini. Ya. Kaki 9, kaki 10 input. Kaki 11 output, 12, 13. Ini VCC-nya dan ground. Ini sama nanti dia. Kalau kita jalankan, sama. Saat 0, dia 0. Ini IC-nya. Nah, salah satunya 1. B-nya 1, 1. Dua-duanya apa lagi? Sekarang kita yang tiga input langsung kita ini ke sini ya, yang tiga input. Seperti dioda tiga buah. Ini dia. Yang ininya belum saya coba lagi sebentar. Simulasinya. Ya, ada di ini ya. Yang IC-nya nah. Sambil isinya aja saya copy ya dia ada tiga input ya. Kita ambil yang dua input tadi ini ya. Ya untuk tiga input dia tidak ada ya. Untuk TTL ya, jadi gimana kita perlunya, jadi ininya kita ambil besar-besar ya, jadi dia output yang pertama
menjadi masuk ke input yang kaki yang kedua. Ya. Ini sama dengan ini. Jadi kan satu dua langsung ke output yang ini tidak langsung ke kaki yang kedua. Ini baru yang ke tiga. Nah, seperti ini. A-nya sama dengan tadi dulu. Dulu ya. A. Yang B ini nih. Output ini masuk ke kaki sini. Di sini dia. Ke kaki Y-nya, ya kan? Ini Y nih. Y1 masuk ke 2A. Nah, kaki 2B-nya baru ke C. 3-nya, 6-nya baru ke output. Boleh nggak saya menggunakan yang ini? Boleh. Kaki 1, kaki 2, kaki Y-nya itu masuk ke 4A. 4B-nya ke sini. 4Y-nya ke sini. Sama. Ini kalau 3. Ya. 3. Sama kalau 3. Yang penting jika salah satu. 0. 0 semua ya. Yang dodat juga. 0. 1. Berarti akan 1. 1. Jika B-nya yang 1. Itu juga akan 1. Yang dodat juga. Atau C-nya yang 1. Atau nanti A dan B ini sih ya. A dan B dua berarti sekarang ya. A dan B. Ini juga A. Kemudian. Ini. A dan B sudah. A dan C. A dan C. Sama. Ini dia ada. Salah satunya satu. Kemudian. B dan C. B dan C. Atau tiga-tiganya satu. Nah, untuk nolnya apa? Semuanya nol. A, B, C, nol, dia baru nol. A, B, C, nol, dia baru nol. Ini nanti kesimpulannya. Nanti kita masuk ke akhirnya. Nah, PowerPoint-nya lagi. Jadi untuk gerbang OR, ya, gerbang OR, kesimpulannya di sini. Ya, yeah, sebentar. Ini yang kita ini tadi ya dari simulasi. Jadi ringkasannya untuk gerbang OR langsung terakhir saja yang tidak ikut ya gerbang OR. Jadi ini yang tidak ikut outputnya akan satu jika salah satu inputnya satu dimanapun dia. Apakah di A1, di B atau 2 atau 3. Dia akan satu. Dan ini satu. Ini B yang satu. Ini B dan C satu. Ini A saja yang satu. Ini A dan B satu. Ini juga satu. AB 1 di juga 1, AB C di juga 1. Dia akan 0 jika semuanya ada yang 0. Jadi untuk melihat output OR 1 cukup lihat salah satu aja. Ketemu pemain sini. Oh, 1 ya udah, yang lainnya enggak usah diaplikasikan. Oh, apapun dia B di sini kan, B-nya 0 dia juga 1. B-nya 1 dia juga 1. Ini C-nya 1 dia juga 1. Jadi jika ketemu salah satu saja
Tapi untuk nolnya harus dilihat semuanya. Kita ketemu nih, nol, nol, nol. Ini begitu nol, karena C-nya dilihat lagi. Tetapi kalau udah ketemu satu, udah pasti satu. Itu OR ya. Nah, gerbang OR. Untuk nol, harus semuanya dilihat. Jika ada 10 gerbang inputnya, kakinya, input, 9 sudah nol, belum tentu nol. Jika ada yang ke-10, satu, dia nggak satu. Tetapi jika ada 10 input, satunya sudah satu di depan, yang lainnya kita nggak pedulikan. Pokoknya ada satu, pasti outputnya OR deh ya. Ya seperti saklar paralel. Ya, untuk lampu ke paralel. Ya, seperti ini. Nah, ini dalam simbolnya seperti ini. Ada 3 input, 2, 4 input. Ya. Tapi kalau dalam prakteknya yang 3 input ini tidak ada. Jadi kita menggunakan 2 gerbang, 2 input, di mana kaki yang pertama masuk ke yang kedua. Lalu yang keduanya ke C-nya. Outputnya dari yang OR yang kedua. Karena ini masih input. Oke ya. Kemudian gerbang N. Kita simulasikan juga aja. Jadi dia seperti dia ada juga, tapi arah balik. Arahnya kebalik. Arahnya kebalik ya. Kita lihat simulasinya. Dua dia ini ya, satu dayanya. Kalau ini kan satu aja sini. Di anodanya langsung output. Tapi kalau gerbang N nanti, untuk input dulu ya. Output. Ini dia. Jadi lihat ininya apa namanya? Yang ini ada IC ya. Ya. Nah, ini aja dulu ya. Nah, ini arah balik. Ingat lagi kalau dioda arah balik dia nol kan di sini nol. Ini tegangan saya buat dua variasi aja ya. Nol. Pada saat di sininya nol, nol sama dengan tadi ya. Ini juga akan nol. Tegangannya nol. Dalam dalam milivolt. 0,7 volt per mili. Kemudian jika A-nya nih, A-nya yang satu. Pasti di sini kan lebih tinggi. Ini tetap nol. Kenapa nol? Dia kan nggak sini. Karena ini lebih tinggi. Ini kan nol ya. Ini ada tegangan. Nah, dia kan sini. Itu kan juga nol. Kebalikannya, jika A-nya, ya, cuma tadi ya, ini yang sebentar. Kita kembalikan dulu. Awalnya ini sama nol ya, sama nol dulu. Ini juga harus nol. Nol, nol, pasti dia harusnya ke sini. Ke ground. Dia nggak mau ke sini. Karena dia ada R. Lebih ke sini. Karena anodanya lebih tinggi, katoda, karena ini nol. Tapi pada saat V, satu di sini, benar, ya. Ini dia. Yang A-nya ya, yang A-nya. Ini tinggi, gitu. Kita jadikan G. A-nya nol, ya. G-nya nol, ya karena nol. Karena dia dua-duanya ke sini. Nah, pada saat A-nya 5 volt, tetap dia nol output. Kenapa? Di sini masih, ini sudah tertutup. Ini terbuka, masih buka. Karena anoda lebih besar ketika karena ini nol. Dia akan lewat sini. Kebalikannya, A-nya nol, B-nya yang 5. Sama. Tadi dia ke sini yang tertutup, sekarang ini yang tertutup, di atas terbuka. Pada saat A dan B-nya sama-sama 5 volt atau lebih ke 1, baru dia akan satu. Jika ini 5, ini 5. Kenapa? Ini sudah tertutup, ini tertutup, dia akan ke sini. Tegangan ini 4,5 volt. Gimana logikanya? Oh, pakai IC dan nanti ini saya kembalikan dulu. Nanti baru yang di bawahnya kita gunakan IC. Kita buat yang variabel ya, 0 sama 5 aja. Ini dia. Ya, yang pakai gerbang. Gerbangnya ini dua kaki. Ini sama dengan tadi. Cuma dia 7408. Jadi gambarnya sama dengan tadi. Kebetulan urutan juga sama. Kaki 1, kaki 2, kaki 3 output. Kaki 4, kaki 5 input, kaki 6 output. Kaki 8 output, kaki 9, 10 input. Kaki 11 output, kaki 12, 13 input. PCC kaki 14, ground kaki 7. Sedikit ya. Nol tadi sama.
Berdasar satu, sama. Hanya. B-nya satu, sama. A dan B-nya satu, B baru satu. Nah, itu gerbang N. Sekarang kita masuk yang tiga input. Gerbang N, tiga input dengan ludah. Sama. Sama dengan tadi ya. Ini nggak saya gambarkan lagi yang ludahnya langsung. Ya. Nah, tiga input sama lah. Saya langsung yang ininya aja ya, ke bawah ya. Ya sama. Pada saat ini semuanya lima, dia baru satu. Jika ada salah satu aja yang tidak lima, ini seperti ya. Dia akan nol. Error lagi ya. Kita dulu sebentar. Tiga input ya. Jawabannya sama dengan tadi, cuman tambah satu jorda. Ya. Jika salah satunya tadi berjalan kan, jika salah satunya ini kan semuanya lima nih ya, lima nih, lima nih, lima, salah satunya nol, maka dia akan nol. Walaupun ini sudah dua nih yang oh lima, sama juga di sini nanti ya. Tiga ini yang di bawahnya pakai IC ya, sama dengan tadi input pertama A, kedua B, ketiganya tidak ke output tapi langsung ke kaki kedua. Ya, Y langsung ke 2A. Kemudian 2B-nya baru ke C. Outputnya baru ke output 2Y-nya baru ke ya, kita mulai dari 0, 0 dulu. Jika 0, 0 sama. Jika A-nya 1, tetap 0. B-nya 1, tetap 0. C-nya 1, tetap 0. 2 yang 1, A dan B 1, tetap 0. A dan C, tetap 0. Sekarang B dan C yang 1, tetap 0. Baru A, B, C, 1, dia baru 1. Jadi untuk gerbang N, tiga-tiganya kalau dia tiga input harus 1. Kalau dua input, dua-duanya harus 1. Kalau untuk 0, jika salah satunya 0, udah pasti dia 0. Nah, gitu ya. Kita ambil kesimpulan yang tadi dulu. Jadi gerbang N, kebalikannya dari gerbang OR. Ke OR, jika salah satunya 1, ya udah yang lainnya kita abaikan saja. Pasti dia akan 1. Tapi kalau gerbang OR tidak, walaupun ada yang lainnya satu, ada yang nol. Kalau OR tadi nolnya ada empat, satunya satu, ada lima input bagaimana? Dia tetap akan satu. Tapi kalau N tidak, kebalikannya, walaupun ada empat satu, satunya nol dia akan empat. N, jadi dia kita lihat nolnya. Jika ada gerbang nol, ya inputnya yang mana saja, salah satu saja, tidak perlu apalagi lebih dari satu. Dia akan untuk mendapatkan output satu, semua inputnya harus di simbol tadi ini sama. Kalau gerbang N ada tiga kaki ya, sampai tiga kaki ada, tapi di simulasi nggak ada. Berapa? Kayaknya ada berapa? Berapa? Sebelas atau berapa? Ada. Cuma tiga, yang empat nggak ada. Beda IC ya. Ini 7408 tadi, ini dia sebelas atau berapa ya? Ada tiga kaki kalau N kebetulan ada. OR tidak ada, hanya dua. Di atas 3N juga. Ini yang terakhir. Gerbangnya terakhir adalah gerbang NOT. Ini tidak bisa kita buat dari apa namanya, dari dioda. Jadi dia harus pakai transistor. Kita langsung simulasinya. Okay. Oh, NOT. Ini sifatnya membalik. Nah, ingat lagi. Transistor. NPN. Ini sifatnya membalik ya. Pasanya membalik pasanya. Kalau kalau dia apa namanya DC, ya udah dia akan dibalik tadinya satu menjadi min satu. Jadi kalau kalau tidak ada min dia berarti dia nol kan. Nah, ini contohnya. Nah, maju. Transistor. Ini yang kita bisa pakai bias transistor. Bias basis ya. Dan saat inputnya ini saya ini dulu ya. Inputnya nol, ya. Cakrannya saya buka, outputnya malah satu. Inputnya nol, outputnya malah satu. Ini yang IC.
Jadi kita lihat IC-nya. Beda sedikit. Tadi kan 4 ya. Nah, pada outputnya 1, dia melambung. Oke, disebut pembalik inverter atau gerbang 0. Nah, ini yang IC-nya. Kalau yang tadi dia 4 ya. 4 karena kaki inputnya 2, outputnya 1. Ini hanya 6 di IC-nya. Kenapa? Inputnya 1, outputnya 1. Karena dia membalik ya. Kalau 4 itu dia nggak bisa 2. Kalau 2, ya mana yang dibalik nanti? Dua outputnya, karena inputnya lebih dari 1, outputnya mana yang dibalik? Ya. Nah, ini dia hanya membalik. Jadi inputnya 1. Jadi dia ada 6. Ada 6 di dalam satu IC. Kalau yang OR tadi 4. N 4, ini 6. 1A langsung Y. Kalau tadi kan 1A, 1B, 1Y. 2A, 2B, 2Y. Kalau enggak, 1A, 1Y. 2A, 2Y. 3A, 3Y. Ini dia 4A, 4Y. 5A, 5Y. Tapi dari bawah ya. 6A, 6Y. Jadi isinya 6. Terbang 0. Jadi sifatnya, jika inputnya 1, outputnya akan 0. Jika inputnya 0, outputnya akan 1. Itu aja deh kan. Membalik saja. Sifatnya yang membalik. Jika inputnya 0, outputnya 1. Jika inputnya 1, outputnya 0. Kalau dia dibalik 2 kali, berarti dia kembali ke awal. Nah, ini dilambangkan dengan tanda bar. Nih, sininya. Kalau OR itu dia sama dengan jumlah. Tapi ingat, kalau jumlah binar itu 1 tambah 1, hasilnya 0 ya, dengan bawah 1. Ini, jika ada salah satu inputnya 1, dia akan. Terbang tidak ada inputnya 2 ya. 1. Jika salah satu 1, berarti dia 0, 0, dia 0. 0, 1, dia 1. 1, 0, dia 1. 1, 1, dia juga 1. Kalau binar, 1 tambah 1, dia sama dengan 0 bawaan 1. Ini dia, diabaikan bawahnya. Ini ya. Tapi untuk penjumlah binar, ini tidak bisa OR. Karena nanti pada saat 1 tambah 1, dia hasilnya 1 juga. Nanti ada gambar lain nanti. Matematika kita masuk. Ya, sama dengan jumlah. Tapi ingat, kalau jumlahnya di sini, jika ada salah satu dari input ini, satu dia satu, yang lainnya berapa. Apapun dia, dia tetap satu. Tapi jika semua untuk nol, harus semuanya nol. Nah, kalau gerbang, ini contoh. Ini bisa. Contoh kali banyaknya. Nih. Oh, encoder dari heksa ke binar. Kalau kita tulis nol di sini, nggak ada yang kena, kan? Ini nol, nol. Satu heksa, yang ujungnya. OR ya, ini banyak salah satunya yang lainnya kan nol, tetap satu. Kalau dua, ini yang dua. Tuh, ini satu, dua. Ini kan dua ini. Dua ini saja, ini nol, ini dua. Tiga, berarti ini dengan ini. Tiga, satu, satu. Tujuh, berarti ini satu, ini satu, ini satu. Ini nol, satu, satu, satu. Oh, B, 11. Satu, ini nol, ini satu, ini dua belas, ini satu, ini nol, ini satu, ini satu, 8,3. Ini D 12, ini satu, ini satu, ini nol, satu, satu, nol, dan itu seterusnya. Ya, jumlahnya jika ada salah satu, hanya bisa untuk ini. Tidak perlu semuanya salah satu saja. Gerbang N sekarang. OR dia ya. OR kita jumlah umpamanya A tambah B kemudian kita tambah lagi C bisa di A tambah B itu dikurung. A tambah B kemudian ini C, ini D, udah dijumlah. Berbeda dia dengan kalau dia berbeda. Kalau sama ya, tambah, tambah semua atau nanti kali semua. Ya, A tambah B ditambah C sama dengan A plus C. A tambah B tambah C. A tambah B ditambah C, kemudian ditambah lagi dengan D, A tambah B tambah C. Dulu ini kurung dulu, tambah dengan C, ini kurung dulu, tambah dengan C. Kecuali dia berbeda nanti. Nah, kalau perkalian, dia persis dengan binar. A dikali B, ini kalau A-nya 0, B-nya 0, 0 kali 0, ya 0 kali 1, ya 0. 1 kali 0, ya 0. 1 kali 1, baru 1. Yang 1 baru 1, sama. Kalau OR tadi kan 1-1 nggak boleh ya. 1 dia, 1, jadi jumlah. Jumlah binar dengan OR itu berbeda pada saat 1-1. 1 tambah 1 di jumlah binar, hasilnya 0 bawaan 1. Kalau OR, pokoknya sudah ada yang 1 ya. Ini 1. Tidak ada. Ini dia. Nah, ini tadi. Kalau tadi kebalikannya. Kalau tadi kan heksa ke binar. Sekarang binar ke. Cuman dia ditambah juga 0. Kita lupa banyak. 0, 1, 0, 1. Jadi 10. Oh, ini jadi 4. So, 0 kan?
Satu ya. Ininya satu lagi. Ini baru. Ini kebalikan. Jadi dia dari heksa benar, sekarang dari benar. Ini dia. Kalau yang sama dulu ya. A dikali B ya. B dikali lagi C. A, B, C. A, B dikali C. A, B, C dikali lagi dengan A. Tapi kalau dia berbeda. Ini ada OR, ini ada AND. Ini kita kurung dulu, OR dulu. Kalau tidak, nanti dia akan mengalihkan, meng-AND-kan B dengan C dulu. Baru di-OR-kan dengan berbeda hasilnya. Bisa berbeda hasilnya. Ya, ini kita kurung. Pokoknya kita OR-kan dulu. Hasil OR, baru kita AND. Ini juga. Kita AND-kan dulu, baru hasil AND kita OR-kan dengan C. Ini hasil OR AB di-AND-kan dengan C. Ini hasil AND AB di-AND-kan dengan C. Jadi OR kan yang harus ditambah. Ya. Itu nggak boleh. Nanti berbeda. OR. Boleh yang not nanti. AB dulu, baru di N kan. Ini. N kan dulu AB, baru di OR kan. Kalau ini boleh. Nanti kasih nanti. Tapi kalau ini nggak boleh harus dikirim. Not adalah pembalik. Jadi ini tidak ada di kalau ini kan jumlah atau dua sama dengan matematika biasa juga sama. Tapi kalau satu tambah satu or dia berbeda. Kalau satu tambah satu dia tiba-tiba dapatnya dua. Kalau ini tambah satu dia dapatnya berapa? Ini tidak ada di aritmatika biasa. Ya, ini ada persamaan boolean yang tidak ada. Dia persamaan boolean. Pada saat a nya nol dia satu. Ini bar ya. Jadi kalau di sini nol kan nol, nol. Ini nol dibalik. Hanya satu, satu dibalik. Hanya bisa di digital ya. Hanya dua kemungkinan. Kalau satu ya nol. Kebalikan dari nol ya satu, kebalikan satu ya nol. Tapi kalau desimal, kebalikan satu apa? Itu 10. Kebalikan dua apa? Apa 9? Nah, kan? Kalau dia dua kali, A, tapi dia kembali ke awal. Kalau ganjil, dia kebalikan. Namanya nolnya tiga nih. Outputnya kebalikan dari input. Nolnya empat, outputnya sama dengan kembali empat dua kali ini kembali ke awal, balik sekali kebalik, kebalik dua kali balik tiga kali kebalik lagi, balik empat kali kebalik. Ini kalau tiga tiganya tadi gerbangnya gimana? Ini ada buku-buku yang udah lama kita pakai kan, ya A ini Y nya kebalikan ya. Jika Y nya nol, jika A nya nol berarti Y. Nah ini dia, ini yang dinorkan hanya A. A dibalik dulu, hasil pembalikan A ini baru diubahkan dengan B. A dibalik dulu. Ini kebalikannya nanti. Nah, beda. A dikalikan dulu dengan B. Hasil A dikali B diorkan dengan C. Hasil A kali B diorkan dengan C. Dibalik. Jadi hasilnya dulu dari A di N kan dengan B apa? Diorkan dengan C apa? Baru apapun hasilnya, baru dibalik. Yang gampang ya. Ini pasti 0 atau 1. Dibalik, kalau hasilnya 0, dia menjadi 1. Kalau 1, jadi 0. Ini semuanya. Kalau ini hanya A saja yang dibalik. Kalau ini semuanya hasilnya ya. Dikalikan dulu, di-or-n-kan dulu, di-or-kan, baru dibalik. Itu dia tiga gerbang dasar. Satu dia seperti penjumlahan, wah, tapi tidak. Pada saat satu tidak ya. Satu dia juga satu. Kalau penjumlah or, penjumlah biner, satu sama satu hasilnya. Or satu sama satu A atau B, satu A nya B nya satu jadi or jika salah satu itu satu dia hanya nanti gerbang or tidak bisa untuk penjumlahan binar nanti ada gerbang lain kalau perkalian binar bisa dengan gerbang nah kita lanjutkan lihat sedikit sudah untuk besoknya baru kita belajar.
Nah, nanti tadi De Morgan kan, De Morgan yang menemukan, walaupun nanti apa Josh Bull yang menemukan digital itu ya. Aljabar boleh. Terima De Morgan nanti akan bisa kita membuat gerbang baru dari gabungan AND atau OR dan dia bisa hasilnya sama tetapi letaknya berbeda. Jika OR-nya di belakang, jika NOT-nya atau pembalik di belakang OR, atau nanti OR-nya atau baliknya NOT-nya di depan di input, ya, dia akan berlawanan. Dia bisa membuat gerbang kebalikan dari AND menggunakan gerbang AND dan NOT atau menggunakan OR dan NOT. Dua-duanya bisa. Atau kebalikan dari OR dengan gerbang AND dan NOT atau dengan OR dan NOT. Cuma letak OR apa NOT-nya saja. Di belakang jadi apa, di depan. Itu gerbang-gerbangnya ada dua. Ini nanti boleh kita bahas. A di-OR-kan dengan B, tetapi hasilnya dibalik. Sama dengan masing-masingnya dibalik. A-nya dibalik dulu, B-nya dibalik. Kalau ini kan enggak, dijumlah dulu, baru dibalik. Di-OR-kan dulu, baru dibalik. Sama dengan dibalik dulu, A dibalik dulu, B hasilnya pembalikan tadi kita add-kan. Yang kedua, A di-N-kan dulu, hasilnya dibalik sama dengan A-nya dibalik, B-nya dibalik, baru dijumlah di-OR-kan. Kan? OR dan NOT. Ini AND dan NOT. Ini AND dan NOT, ini OR dan NOT. Nanti kita buktikan. Kita ada jam 7, kita ada kuliah lagi ya. Kita tutup kuliah kita hari ini, karena minggu depan kita agak cepat. Terakhir ya minggu depan.